Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara untuk membuat permohonan bantuan subsidi minyak diesel melalui akaun Budi Madani secara online. Tapi sebelum tu, boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, untuk membuat permohonan bantuan subsidi Budi Madani ini, mula-mula kita perlu buat carian dulu melalui Google dekat telefon kita. Kita type Budi Madani. Lepas tu kita klik yang ni. Seterusnya kita akan dibawa ke website utama Budi Madani ini. Dekat sini kita perlu log masuk ke akaun kita. Bagi yang belum mendaftar akaun Budi Madani ini, bolehlah membuat pendaftaran terlebih dahulu. Boleh tengok video Cik Ya yang ni sebagai rujukan. Okey, bagi yang dah daftar boleh terus klik log masuk ini. Seterusnya kita akan dibawa ke paparan log masuk pengguna ini. Dekat sini kita diminta untuk masukkan ID pengguna. Sila masukkan nombor kad pengenalan kita dekat sini. Lepas tu klik semak. Seterusnya akan keluar paparan frasa keselamatan ini. Dekat sini sila pastikan frasa keselamatan yang dipaparkan adalah milik kita. Jika dah betul, klik ya. Lepas tu kita perlu masukkan kata laluan akaun Budi Madani kita dekat sini. Lepas dah siap, kita klik log masuk. Seterusnya kita akan dibawa ke halaman utama akaun Budi Madani ini. Dekat sini kita akan nampak nama dan nombor kad pengenalan kita. Untuk permohonan bantuan subsidi di sini, kita perlu scroll ke bawah. Kemudian kita akan nampak yang ini. Permohonan Budi Madani ini. So, kita klik yang ini. Seterusnya akan keluar paparan yang ni. Dekat sini ada 3 langkah yang perlu kita lengkapkan untuk membuat permohonan bantuan ini. Okey, langkah pertama ni kita perlu lengkapkan maklumat pemohon ini. Dekat sini kita akan nampak nama dan nombor IC kita dekat sini. Lepas tu kita scroll ke bawah dan kita perlu masukkan nombor telefon kita dekat sini. Lepas tu kita perlu masukkan maklumat nama bank kita dekat sini. Maklumat bank ni sila pastikan bank yang aktif ya, sebab nanti duit bantuan akan dimasukkan dekat sini. So kita klik di sini dan kita pilih bank yang kita nak. Lepas tu sila masukkan nombor akaun bank tersebut dekat sini. Seterusnya kita perlu isi maklumat kenderaan diesel kita dekat sini. Kita perlu masukkan nombor plat kenderaan kita dekat sini. Lepas tu kita perlu masukkan tarikh luput cukai jalan kenderaan kita dekat sini. Seterusnya kita perlu masukkan jenama dan model kenderaan kita dekat sini. Bila dah siap, kita perlu masukkan pula kelas kegunaan bagi kenderaan kita dekat sini. Klik di sini dan pilih untuk jenis kenderaan kita. Bila dah isi semua maklumat, kita klik teruskan. Seterusnya keluar paparan pengesahan ini. So dekat sini kita perlu salin semula capture yang diberi. Lepas tu kita klik sahkan capture ini. Kemudian akan keluar paparan ini. Dekat sini kita perlu tik pada kotak kecil ni sebagai tanda yang kita telah mengemukakan maklumat yang betul dan tepat. Lepas tu akan keluar paparan ini. Dekat sini kita klik je hantar. Seterusnya akan keluar paparan yang ni dengan status diberitahu permohonan anda telah berjaya diterima. Ini bermaksud kita dah pun berjaya membuat permohonan bantuan subsidi ini. Jadi kita hanya perlu tunggu kelulusan sahaja. So kita boleh cetak permohonan ini dengan klik di sini. Seterusnya keluar paparan yang ini. Jadi kita boleh simpan sebagai rujukan nanti. Itu sahaja.